Hai guys, selamat datang di YouTube Bangsut Channel. Ikuti terus, pasti seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah keluarga besar masyarakat Buleleng. Khususnya saya juga senang berada di tengah-tengah para tokoh Bali. Ada anggota DPR Republik Indonesia, sahabat saya, Mas Demer, Komisi 6. Harusnya Pak Demer nanti bisa bantu lebih banyak lagi sponsor, karena BUMN di bawah beliau. Kemudian juga saya senang ada Ketua DPRD Provinsi Bali yang juga memiliki kebun binatang yang sangat bagus sekali. Jadi saudara-saudara sekalian harus sekali-sekali berkunjung ke tempat beliau. Aman? Kebun binatang Tasta. Saya senang juga hadir di sini, Sekda. Yang mewakili Pak Gubernur nanti juga akan hadir, Pangdam akan hadir juga, Kapolda, dan seterusnya. Ada juga penasehat IMI, Komjen Pol Nanan Soekarna, berdiri. Dulu beliau adalah salah seorang nomor dua yang berkuasa penuh dan semenang-menang di Mabes Polri, Wakapolri. Dan tentu saja sahabat saya yang saya hormati, Ketua IMI Bali, calon pemimpin masa depan, Mas Aji Krisna. Oh, saya lupa ada Ketua Kadin kita di sini. Mau maju gubernur? Janganlah. Dukung yang ada sekarang. Dan saudara sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, minimal saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh Mas Indro tadi, nama-nama yang sudah tersusun rapi yang kita hormati. Bapak-Ibu sekalian, ini
Aji Krishna dan Bali telah mengukir sejarah baru dalam perjalanan Ikatan Motor Indonesia selama 106 tahun. Jadi mungkin saudara-saudara heran, kok IMI melebihi umurnya dengan kemerdekaan kita? Ya, IMI berdiri 1906 di Semarang. Nah, sekarang usianya yang sudah sangat panjang dan matang, saya hanya meneruskan kepemimpinan-kepemimpinan sebelumnya, mempersatukan seluruh kekuatan para penggemar otomotif. IMI tidak hanya sekedar hura-hura atau sekedar pamer motor gede, pamer mobil sport, pamer mobil klasik yang mahal, tapi kita juga bersatu dan mendorong lahirnya atlet-atlet balap nasional maupun internasional. Selain itu, misi IMI juga sport tourism. Kita memiliki kewajiban mendorong bangkit dan tumbuhnya pariwisata nasional melalui berbagai kegiatan Ikatan Motor Indonesia seperti touring dan lain-lain sebagainya. Kita juga punya misi sosial, seperti tadi kita membagikan sembako dan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk pada masyarakat ketika dilanda musibah gempa. Kemarin di Cianjur, IMI mengirimkan ratusan tim rescue yang tidak bisa ditembus oleh mobil biasa dan motor biasa. Banyak sudah kita selamatkan di wilayah-wilayah yang susah ditembus oleh kendaraan. Kita naik motor cross, kita naik mobil-mobil off-road seperti Unimog, seperti mobil Aji yang bannya besar itu tadi. Itulah yang kita pakai untuk menembus medan yang tidak tertembus oleh mobil biasa. Selain itu, IMI juga memiliki tanggung jawab. Kita punya banyak turunan daripada otomotif, yaitu UMKM. Banyak kegiatan-kegiatan, usaha-usaha, ekosistem daripada kegiatan otomotif atau penggemar otomotif ini. Dari mulai helm, spare part, jaket, dan lain-lain. Itulah yang kita pamerkan pada hari ini. Jadi kalau saudara-saudara masuk dari depan sana, itulah salah satu sebagian kecil daripada ekosistem yang ada di dunia otomotif. Kita bersatu hari ini untuk tetap guyup. Pertama adalah misi kita menjaga NKRI, menjaga toleransi, menjaga dan menjunjung tinggi saling harga menghargai di antara pemeluk agama yang ada. Jadi selain kita berotomotif, kita juga menyebarkan nilai-nilai kebaikan dalam rangka menjaga nilai-nilai persatuan. Hari ini kita akan dihibur oleh banyak atraksi. Rangkaian jambore ini mulai sejak 2 hari yang lalu. Ada balap motocross, ada off-road, ada lomba, apalagi tadi? Lomba desain atau modifikasi. Semua kita lombakan dalam kerangka mendorong anak-anak muda kita untuk kreatif dan inovatif. Bali, mana suaranya nih? Kok diem aja nih? Bali! Buleleng, mana suaranya nih? Ayo, Rene! Selamat kepada Aji Krishna dan selamat kepada Buleleng. Hari ini kita ledakan Buleleng. Kita pecahkan Buleleng dengan musik dari Gigi, tapi dengan sikap jaga persatuan dan kesatuan. IMI akan terus bergerak dan maju. Kita juga telah menyiapkan kegiatan-kegiatan internasional tahun depan. Ada Formula E 2 seri di Jakarta, ada World Superbike di Mandalika, ada MotoGP di Mandalika, ada MXGP di Sumbawa, dan setelah lagi ada Formula One di Jakarta. Jadi semua kita dorong agar otomotif Indonesia
bisa bergaya di dunia internasional. Sekian, selamat kepada Aji Krisna dan masyarakat Buleleng, kita bangga punya Aji Krisna. Sekian, Politowi Kehidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Mohon berkenan sebelum kita mulai, kita akan menyerukan moto Jamnas IB bersama-sama. Ya, siap semuanya. Sekali lagi saya ingatkan, otomotif bangkit Indonesia maju. Setelah itu langsung dilepas ya. 1, 2, 3. Otomotif bangkit Indonesia maju. Sekaligus selamat untuk Jabar Nasional Ikatan Motor Indonesia telah resmi dibuka. Guys, kita baru saja membuka Jampore Nasional di Buleleng, Bali. Saya ucapkan selamat kepada Mas Aji Krisna sebagai tuan rumah Ikatan Motor Indonesia Bali, sekaligus Ketua Umum IMI Bali. Semoga dalam rangkaian 1-2 hari ke depan berjalan dengan lancar dan sukses. Motor bangkit, Indonesia maju. Bro and sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.